gitu ya. Badan listes. Okay. Itu ni macam drama. Drama pun ada siri ke-13. Lepas tu dia habis. Ini yang panjang punya sampai 26. Drama bersiri. Ada 26 lah. Okay, nak tengok di YouTube, di apa, di Facebook ada. Okay, dah ada. Dah ada seorang menonton. Siapa yang menonton? Orang. Yay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini dapat kita bersama-sama lagi berjumpa, berkumpul di alam maya untuk meneruskan lagi program kita dalam pembincangan berkenaan dengan metodologi qiraat hamzah episod yang ke-13. Macam drama sebut tadi, episod yang terakhir. Insya-Allah mudah-mudahan happy ending untuk episod yang ke-13 ini. Pertemuan yang ke-13, 11 Mei 2021 bersamaan dengan 29 Ramadan 1442 Hijriah. Okey, tuan-tuan dan puan semua, kita hari ini akan cuba masuk sambungan kepada yang bincang pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan wakaf pada kalimah berhamzah. Itu satu, dah ada sikit saja lagi. Kemudian kita akan masuk dua bab, iaitu berkaitan dengan ya idhafah dengan ya zaidah. Ya idhafah dengan ya zaidah. Okey, wakaf pada kalimah berhamzah. Wakaf pada kalimah berhamzah. Di skrin dah ada kan? Dah ada. Okay, nak setting sekejap. Dia tak masuk full lah dekat di Facebook. Okay. Baik, yang ke-8 ini rasanya dah sebut pada minggu lepas, tak ulang sekali lagi, tentang surah Al-An'am ayat yang ke-34, di mana dalam ayat 34 ini perhatikan kalimah yang terdapat huruf hamzah, yang terdapat huruf hamzah, di mana kedudukan huruf hamzah adalah di akhir kalimah, pada huruf yang berbaris maksudnya, tetapi selepasnya ada lagi huruf ya yang ada pada tulisan tapi tak berfungsi dalam bacaan. Okey, untuk kalimah ini kalau kita nak waqaf, maka harus kita baca dengan empat wajah, iaitu pertama ialah kita ibdal ataupun tukar. Ibdal tu makna tukarkan hamzah menjadi alif. Tukarkan hamzah menjadi alif. Kita boleh ingat nak tukar kepada alif, nak tukar kepada huruf apa-apa tu, bila kita lihat hamzah itu berada di rumah yang mana. Kalau sekarang ini dia berada di rumah alif, maka itu menunjukkan hamzah ditukarkan kepada huruf alif. Okey, naba. Min naba. Dua rakaat saja. Min naba, dua rakaat saja. Dia tak adalah 2, 4, 6 di sini. Sebab apa tak boleh 2, 4, 6? Sebab dia bukan seperti kalimah as-sama'i. Yang tu asalnya memang dah panjang. As-sama'i dan hamzah berada selepas alif. Sekarang ni hamzah berada bawah alif. Jadi hamzah tukar jadi alif. Bermakna hanya ada satu alif saja. Kalau yang dua boleh, empat boleh, itu adalah kerana ada dua alif. Hasil daripada ditukarkan huruf hamzah. Baik, satu. Yang kedua, kita boleh tashil. Hamzah yang berbaris di bawah itu boleh tashil dan berseterau.
tashil dan berserta raum. Formula mudahnya apabila dia berbaris di bawah, dia akan boleh raum. Itu kunci dia, cara nak ingat. Tapi kalau dia baris atas, tak timbul istilah raum tu. Maknanya tak dibacalah dengan raum. Okey, jadi bacaan tashil berserta raum, nabai, nabai. Okey. Kemudian yang ketiga ialah ibdal, tukar. Tukarkan hamzah kepada huruf ya. Di sini boleh tukarkan hamzah menjadi huruf ya kerana tengok dalam tulisan tu ada huruf ya depannya. Maka boleh tukar jadi huruf ya berserta sukun mahal. Kita tukarkan hamzah itu kepada huruf ya ke berserta sukun mahal. Jadi min nabai. Min nabai. Nabai. Itu tak bunyi langsung. Ya tu tak bunyi langsung, hanya matikan je. Matikan je saja. Nabai. Yang keempat, ini boleh bunyi. Okey, kita boleh bunyikan dia. Nabai. Nabai. Bunyikan yi tu sedikit. Apa yang kita sebut round. Nabai. Okey. Baik. Itu satu. Terusnya yang ke-9. Okey, kita tengok yang ke-9. Berkenaan dengan surah Al-Qasas ayat yang ke-30 dan surah An-Nur ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Surah Abasa ayat yang ke-37 dibaca dengan 4 wajah. Boleh dibaca dengan 4 wajah, iaitu yang pertama, tukarkan hamzah kepada ya sakinah. Perhatikan kalimah-kalimah di bawah itu, kedudukan hamzahnya adalah berumahkan huruf ya. Seperti yang Ustaz sebut tadi. Kita senang nak ingat, nak tukar jadi alif, nak tukar jadi waw, nak tukar menjadi huruf ya, tengok rumahnya rumah apa. Kalau dia rumah dia rumah ya, dia boleh tukar jadi ya. Dan tukar jadi ya, kita matikan dia. Jadi bacaannya syati, syati, dua rakat. Syati, itu satu. Kemudian kita juga boleh tashil. Hamzah tu boleh tashil. Macam mana nak ingat boleh tashil ni? Boleh tashil berserta raum. Macam mana nak ingat? Apabila dia baris di bawah. Okey, bila dia baris di bawah, dia boleh tashil berserta raum kalau berada di hujung. Syati, syati. Maaf ya Ustaz, macam tak nampak skrin Ustaz. Tak nampak di skrin. Tak nampak di skrin. Nampak? Ni tak terus nampak. Saya nampak Ustaz. Nampak eh? Tapi saya nampak. Tengok di nampak, nampak. Nampak eh? Nampak, ya, nampak. Ustaz dah share. Nampak eh? Tapi dia kecil sikit. Kecil sikit lah. Kecil eh? Kecil sebab dalam slide ni Ustaz masukkan banyak poin. Jadi nak boleh besarkan ke tak? Rasanya tak boleh besarkan. Dah. Boleh pinch. Tak boleh Ustaz. ni better. Yes. This one better. Okay, dah nampak. Baik. Boleh rujuk ayat yang ke-30 surah Al-Qasas. Tanda ringkas je. Kalimah syati'i. Tak payah salin semua ayatnya. Surah An-Nur ayat 11. Kalimahnya imri'in. Surah Abasa ayat 37. Kalimah sama juga. Imri'in. Semuanya hamzah tu rumahnya adalah rumah huruf ya. Jadi tak boleh nak zoom. Okey, sebab Ustaz bukan PDF, jadi guna PowerPoint, jadi tak boleh nak zoom ini. Okey, jadi kita boleh baca dengan yang pertama dah sebut, yang kedua dah sebut, yang ketiga tukar hamzah jadi ya berserta sukun mahad. Syati berserta sukun mahab. Maknanya dia adalah cara bacaannya, praktikalnya sama dengan poin nombor satu. Teori saja berbeza. Kita tak boleh nak buang teori ini. Walaupun
amali ataupun praktikal dia sama, kita tak boleh nak buang apa tu poin ataupun wajah tersebut. Ya. Yeah? Bacaannya sama. Jangan keliru pula. Kadang-kadang ada yang keliru, dia kata tak perlu letaklah poin ini. Bacanya sama, tak boleh. Okey. Dia tukarkan hamzah kepada ya beserta sukun mahad, itu satu. Nombor tiga. Nombor empat yang ustaz masukkan terus di apa ni dalam poin nombor tiga tu, dan beserta rau. Maknanya tukarkan hamzah kepada ya beserta rau. Ini bunyinya syati. Bunyi ya syati. Bunyi ya itu hanya sedikit jelah. 1/3 harakah. Okey. Baik. Nombor 10. Boleh zoom. Okey. Boleh zoom. Macam mana nak zoom? Partisipan sendiri boleh zoom. Ustaz tak tahu pula macam mana nak zoom. Okey. Apabila huruf hamzah terletak. Okey. Poin nombor 10 ni banyak kita akan jumpa dalam Quran. Jadi kena faham betul-betul ni. Apabila hamzah terletak di tengah kalimah. Kenapa dia boleh jadi berada di tengah kalimah? Okey, kerana dia didahului oleh huruf-huruf zaidah. Huruf-huruf tambahan. Yang terdapat 10 huruf dalam Quran. Jadi kalau ditanyakan berapa jumlah huruf-huruf tambahan yang berada di awal huruf hamzah, jawapannya ialah 10. Okey, ada 10 huruf semuanya. Kalaulah tak kerana huruf tambahan ini, maka hamzah akan jadi duduk depan, duduk di awal kalimah. Tapi oleh kerana didahului oleh huruf-huruf ini, senaranya apa dia yang huruf-huruf tambahan, huruf ha, okey, huruf ya, dipanggil ha tambih tadi, yang kedua dipanggil ya an-nida, ya an-nida, ya ha tambih, ha antum. Kalau kita buang ha jadi antum, itu asalnya antum, tapi dia didahului huruf ha, jadilah ha antum. Kalau ya an-nida asalnya ayyuha, masuknya huruf ya, jadilah ya ayyuha. Okey, huruf lam asalnya antum. Ini contoh ya, contoh. Ada lagi kalimah-kalimah yang lain. La antum masuk huruf lam, la antum. Yang keempat huruf ba asalnya annahum, masuk huruf ba jadi bi annahum. Ini kata orang panggil huruf sendi lah ya, huruf sendi yang tambahan tu. Yang kelima hamzah asalnya antum, didahului pula sekali lagi huruf hamzah antum. Itu hamzah istifham namanya. Okey, kemudian sin didahului huruf sin. Asalnya asrifu, maksudnya saasrifu. Kemudian huruf kaf. Annahum jadi kaannahum. Huruf fa. Okey, banyaknya ulaika. Tapi didahului tengah-tengah tempat didahului huruf fa, fa ulaika. Huruf waw. Innaka didahului huruf waw, wa innaka. Dan yang ke-10 ardi didahului huruf alif lam ataupun lam ta'rif, al ardi. Jadi kesemuanya kita jumpa 10 huruf yang kita sebut sebagai huruf-huruf tambahan, ya, yang menjadikan posisi huruf hamzah itu berada di tengah kalimah. Kalaulah tidak kerana huruf tambahan ini, maka hamzah itu berada di awal. Kalau dah berada di awal, kita tak payah bincang. Dia bacaannya nak waqaf ke, sambung ke, bacaannya sama dengan harf. Tapi oleh kerana sekarang ini posisinya berada di tengah. Kenapa berada di tengah? Kerana dimasuki oleh, didahului oleh huruf-huruf tambahan ini, menjadikan dia berada di tengah. Maka kalau nak waqaf, dia akan ada wajah-wajahnya tertentu. Ya. Yeah? Okey. Baik.
Dah selesai eh? Semua ni 10 dah boleh salin ni 10 ni. Okey. Cuba tengok yang pertama. Bagi huruf hamzah yang terletak selepas ha tanbih dan ya an-nida seperti contoh yang kita dah sebut tadi, ha antum ataupun ya ayyuha, kita nak waqaf di situ. Ayatnya panjang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, tapi sengaja nak berhenti pada ya ayyuha atau diminta berhenti pada ya ayyuha. Macam mana nak berhenti pada ya ayyuha ataupun ha antum? Kita boleh baca dengan dua wajah. Pertamanya tahqiq. Tahqiq tu bacaan yang biasa yang yang kita baca ketika wasal tu. Ha antum, tak ubah apa-apa hamzah tu. Kekal dengan makhrajnya. Dari segi tempat keluarnya sebut mengikut makhrajnya. Ha antum. Okey, selesai. Berapa harakat? Ha mesti 6 sebab dia mad jaiz munfasil. Mesti 6. Wajah yang kedua, wajah yang kedua kita boleh bacanya dengan tashil. Maknanya atas nama tashil kita sebut wajah yang kedua. Tapi kalau nak pecahkan lagi, okey, bila tashil berapa harakat? Berapa harakat ha, berapa harakat ya? Pecah kepada 2, iaitu 6 harakat pun boleh, 2 harakat pun boleh. Maka kalau kita melihat kepada harakat tersebut, jumlahnya jadi 3 wajah. Tapi kalau kita melihat kepada poin dia, tahqiq tashil, maknanya dia 2 wajah. Faham? Jadi masa tashil yang mestinya boleh dibaca 6 sebab dia berada pada hukum yang asal, iaitu mad munfasil. Ya ayyuha tasil, ayyuha, ya ayyuha, okey, ataupun ha antum, itu tasil. Boleh juga 2 harakat. Macam mana nak ingat 2 harakat? Dia macam ni je, bila hamzah itu sudah berubah daripada bunyi yang asal, daripada makhrajnya yang asal, maka power dia jadi kurang. Dia tak ada power lagi lah. Seolah-olahnya dia tak ada power lagi. Bila dia tak ada power lagi, dia boleh dibaca 2 harakat. Dia dah berubahkan tasih tadi, dia boleh baca dengan 2 harakat. Melihat kepada hukum ini adalah makmum fasih, boleh 6. Melihat kepada dia telah berubah kerana tasih, boleh 2. Itu cara nak ingat wajahnya, jumlahnya ya. Okey, 1. Terusnya itu dah 2 ya. Ha tanbih dengan ya anida. Yang seterusnya ialah bagi huruf hamzah yang mana terletak selepas huruf lam ta'rif, selepas lam ta'rif, maka harus dibaca 2 wajah juga, iaitu saktah boleh, nakol pun boleh. Yang ni paling penting kena ingat sebab paling banyak kita jumpa dan memang kita wakaf biasanya. Jadi untuk lam ta'rif, walaupun dah belajar sebelum ni tentang lam ta'rif, bincang pasal saktah, bincang pasal tahqiq kan, kita dah bincang dulu. Ini nak khususkan lagi, ulang kaji bagaimana nak wakaf. Jadi nak wakaf di sini jangan lupa, dia boleh 2 wajah, boleh saktah wal ard 1, dan boleh naqal wal ard. Tahqiq tak boleh. Ni kena ingat, tahqiq tak boleh dibaca ketika waqaf. Ini bincang pasal qiraat apa? Qiraat hamzah. Bila sebut hamzah, rawinya khalaf dan khallad. Okey. Dua-dua sekali ya. Nak waqaf itu je. Saktah nak call. Ya, ada yang nak bertanya ke apa tu? Okey, terus. Okey, kalau ada soalan boleh tanya terusannya ya. Baik, selain daripada 3 jenis di atas, maka harus dibaca dengan 2 wajah yang berikut. Selain daripada 3 tadi, ya an-nida, ha tanbih, alif lam, alam ta'rif tu,
Maka lain daripada tu boleh baca dengan dua wajah, tahqiq pun boleh, tashil pun boleh. Banyaklah yang kita dah sebut. Ada berapa jumlah tadi? Ada 10 kan? Maknanya 7 lagi tu boleh tahqiq, boleh tashil. Okey, tahqiq dan tashil. Baik. Tapi kena ingat, kecuali ada kecuali pada keadaan seperti berikut. Pertama, apabila hamzah berbaris atas yang terletak selepas kasrah. Kalau kita lihat kalimah ini, fa bi ayyi, kalau kita tanyakan, boleh tak terangkan posisi hamzah? Jawapannya, hamzah berada di tengah kalimah. Betul? Berada di tengah kalimah. Adakah dia berada di tengah kalimah tu memang asal dia di tengah? Tak. Asalnya dia depan. Habis tu sekarang ni jadi duduk tengah? Kerana didahului oleh huruf tambahan. Apa dia huruf tambahan? Huruf ba. Ini kalau kita tahu bahasa Arab maknanya sedikit, boleh membantulah. Ya? Kalau kita tak tahu maknanya apa, jadi agak susah sikit nak teka tu. Nak teka ni dia asal ke ataupun ada huruf tambahan. Ya? Ha, kalau kita tahu makna, maka dengan apakah? Ha, jadi tu makna dia. Ha, jadi jadi kita tahu di sini ayyi mana-mana, maka dengan mana-mana adalah merupakan asalnya ayyi, asalnya ayyi tapi didahului huruf ba, bi ayyi. Maka harus dibaca dua wajah seperti berikut. Dia boleh dua wajah. Tahqiq boleh. Tahqiq mesti boleh tahqiq, cuma dia tashil tak ada. Dia akan tukar kepada huruf ya, hamzah itu. Hamzah ditukar kepada ya. Dan memang ada kesesuaian dia. Ada serasi, kita kata. Serasi antara baris bawah dengan ya tu memang boleh masuklah, kita kata. Fabiyayi. Memang mudah begitu. Fabiyayi. Kalau tukar huruf lain tak berapa masuk. Fabiyayi. Matching lah antara baris bawah dengan huruf ya kan. Jadi kalau waqaf boleh dua tahqiq fabiyai, dan boleh ibdal kepada ya fabiyai. Itu caranya. Okey, itu yang pertama. Baik. A ya. Yang B ialah apabila hamzah baris depan selepas kasrah seperti liulahum, maka boleh tiga wajah di sini. Tahqiq boleh, tashil boleh, dan yang ketiga dia dia boleh tukarkan hamzah kepada huruf ya baris depan. Liu maknanya ada keselisihan di situ antara baris bawah dengan huruf ya, itu dia boleh liulahum. Ha, jadi yang B ni senang ingat sebab asalnya tahqiq tashil sama-sama seperti yang lain-lain poin-poin yang lain. Tapi kalau yang A, ingat A tak boleh tashil. Dia cuma boleh tahqiq dan ibdal saja. B dia boleh tahqiq, boleh tashil, tambah satu lagi iaitu boleh tukarkan hamzah kepada huruf ya. Baik. Selesai, habislah. Habis cerita yang panjang lebarnya tentang waqaf pada kalimah berhamzah. Jadi mudah-mudahan tak ada masalah lagi untuk waqaf di mana-mana jua berada. Di mana-mana jua berada. Di mana-mana jua nak waqaf, kita boleh waqaf. Kalau tak ingat nak waqaf macam mana, boleh rujuk balik dalam nota macam mana. Okey, kita akan masuk yang ke-15. Hari ni cepat sikit rasanya habis. Sebab tak banyak perkara ya. Yang ni senang walaupun panjang tapi memang tak mampu nak hafal. Cerita tentang apa? Tentang ya idhafah. Dulu kita dah belajar tentang kolun, bincang pasal ya idhafah. Dan Waraj pun akan belajar, belum sampai lagi ya idhafah. Ya idhafah dari segi pengertiannya ialah ya mutakallim yang bersambung dengan isim, fi'il, huruf. Maknanya ya idhafah dia boleh berada
boleh berada pada isim kata nama, contoh ummi, ummi, okey, dan boleh berada di apa pada kata perbuatan fi'il masaniya, huruf ya hujung tu. Ya mutakallim ni maknanya ya yang memberi makna aku, makna saya. Dan boleh juga berada pada huruf ataupun kita kata kata sendi seperti waliya, ada ya tu, dan bagi aku. Okey, jadi itu definisi kepada ya idhafah. Samalah, bincanglah mana-mana qiraat pun, kalau masuk tajuk ya idhafah ni copy paste saja. Okey, hukum, kita nak tengok hukum bagaimana nak baca ya, banyak tak perlu hafal. Sebab ya idhafah ni sebenarnya sebenarnya kalau kita talaki guna mushaf qiraat hamzah, dia dah siaplah tanda mengikut cara bacaannya. Iaitu perbincangan tentang ya idhafah adalah tentang sama ada nak hidupkan ya atau nak matikan, itu je. Perbincangan ataupun perbezaan bacaan ialah antara hidupkan ya ataupun matikan ya. Maka Imam Hamzah dia matikan ya idhafah pada kalimah berikut. Matikan ya idhafah pada kalimah berikut. Banyaklah. Iaitu yang pertama kalimah ma'iyya. Kalimah ma'iyya ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Fa'arsil ma'iyya bani Israel. Itu adalah mengikut hafz. Jadi kalau nak baca Hamzah, kita matikan aja. Fa'arsil ma'i bani ma'i. Dan memang dalam Qurannya dia dah matikan huruf ya itu. Dah tak diletakkan lagi baris atas-atasnya. Okey, surah Al-A'raf, surah At-Taubah, surah Al-Kahfi ada dua tempat ya, 67 dan 72. Baik, lagi yang kelima Al-Kahfi lagi pun sama, ma'i. Kalimah ma'i, nampaknya kalimah ini memang semuanya dibaca matikan huruf ya. Baik. Okey. Yang mana kalau nak kira kan dia ada lebih kurang 9 10 10 apa ni yang kelima 6 7 8 ya, okey, iaitu yang kelima Al-Kahfi ayat 75, Al-Anbiya ayat 24, yang ketujuh Asy-Syu'ara, yang ke-8 juga surah Asy-Syu'ara. Okey, surah Asy-Syu'ara. Baik, yang ke-9. Yang ke-9 surah Al-Qasas ayat yang ke-34. Okay. Baik, itu kita matikan semua. Yang ke-10. Yang ke-10 surah At-Taubah ayat yang ke-83. Faqul lan tukhriju ma'i ma'iya abada. Ni surah At-Taubah ayat yang ke-83. Jadi kalau nak buat catatan awal, boleh tanda awal supaya kita tak tersilap dalam bacaan nanti masa talaki. Kalau talaki pakai mushaf hafs lah. Yeah. Okay. Baik. Cuma kena ingatlah yang ke-10 itu, yang ke-10 bila dia matikan huruf ya tu, dia jadi mat apa? Dia jadi mat munfasil. Jadi kita panjangkan lah. Ma'i abada itu kita kena panjangkan. Sebab dia dah jadi mat munfasil. Okey. Baik, seterusnya. Yang ke-11 surah Al-Maidah wa ummi. Itu pun sama ya. Dia jadi mad munfasil. Kita kena faham gini, dia bukan setakat sekadar mati je ya. Kena tengok depannya huruf apa. Kalau hamzah, jangan lupa hukum mad munfasil tetap ada. Jadi panjangkanlah 6 harakat ya. Panjangkan 6 harakat. Surah Al-Maidah ayat 28 pun sama, yadi ilaik. Okey. Yang ke-13. Banyak ya, dan tak perlu hafal pun, tak perlu hafal. Nanti tunggu rujuk di nota aje. In ajri illa.
Bukan tak nak sangat hafal tu, tahu tuan-tuan dan puan-puan semua sibuk kan, macam ustaz juga sibuk tak sempat nak hafal ni. Ini pun nasib baik sempat masuk juga ya. Sibuk-sibuk pun sempat masuk juga. Okey. Surah Hud ayat 51 in ajri panjang. Asy-Syu'ara ayat 109, 127, 145, 164 dan 180. Jadi panjangkan in ajri, sama ada baca qalaf ke baca qallat, ini sama ya. Surah Al-Baqarah ayat 258. Id qala Ibrahim rabbia, ada ya terbaris atas tapi kalau baca hamzah matikan ya. Bila matikan ya, hukum umum yang kita sedia maklum, walaupun ya itu adalah huruf mat, tapi kita tak boleh nak baca panjang. Id qala Ibrahim rabbil ladzi, tak boleh baca gitu. Ya yang ada di situ kalau dia dah mati, depannya ada huruf yang mati atau ada huruf yang bersadu, kalimah yang lain-lain ini, maka ya itu digugurkan. Ya mat itu digugurkan. Maknanya tak berfungsi sebagai mat lagi. Okey. Surah Al-A'raf ayat 33 sama juga di sini, Rabbil fawahish. Surah Al-Anbiya ayat 83, Massanid durru. Ya, Massanid durru. Surah Sad ayat 41 sama, Massanish syaitan. Gugur terus ru'ya tu ya. Surah Ibrahim yang nombor 20, li'ibadillazina amanu. Okey. Matikan ru'ya. Kalau berhenti, lainlah. Kalau berhenti, dia jadi mat asli, kita bacalah dua harakat. Itu kalau berhenti. Okey. 21. Ibadi, sama juga ibadis syakur. 22. Al-Ankabut. Ya ibadillazina amanu. 23 surah Az-Zumar, qul ya ibadillazina asrafu. Yang ke 24 surah Az-Zumar, in aradanillah. Kalau yang ni kita kena tahu juga yang nombor 24 ini, in aradaniyallah. Kalau baca harf niyallah, lam tu kita tebalkan. Sebab sebelumnya baris atas. Tapi kalau kita baca hamzah yang mana ya dibaca mati, maka lam kita tipiskan. In aradanillah. Jangan lagi in aradaniullah. Itu salah lah. Ya? Itu berkenaan dengan lafzul jalalah. Itu kaedah umum. Baik. Ada lagi. 25. Atanil kitab. Itu dalam surah Maryam. Surah yang ke 26 Al-Mulk, in ahlakanillah, ya, ya juga dimatikan. 27 Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayatil ladina. Yang ke 28, tuan-tuan puan-puan kalau nak catat tulis nombor ayat dengan nombor, nama surah aja ya. Tak payah salin ayat tu. An tahira baiti lit-ta'ifin, ya. Nombor 29 surah Al-Hajj ayat 26, wa tahir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin. Itu nombor 29. Okey, nombor 30. Nuh, surah Nuh ayat 28, kalimah baiti dikan ya. Yang ke 31 surah Ibrahim ayat 22, wa ma kana li alaikum. Nombor 32 surah Taha ayat 18, wali fiha. Begitu juga ayat 23 surah Sad, wali na'jatun. Surah Sad ayat 69, wa ma kana li alaikum. Itu bezanya dengan riwayat hafs. Okey, lagi. Banyaklah nak salin. Dan banyaklah kalau nak hafal. Sebab tu awal-awal lagi pesan, tak payah hafal. Tak tahu dah. Susah nak hafal ni. Lakum dinukum walidin. Ya? Lakum dinukum
Walidin. Faqala mali surah An-Naml li ayat 20. Faqala mali la panjang. Lila la tu yang panjang, di tu hanya dua harakat je. Nombor 38 Ali Imran ayat 20 faqul aslamtu wajhi lillah. 39 surah Al-An'am ayat 79 inni wajjahtu wajhi lilladhi. Okey. 39. Okey, baik. Selesai tentang ya idhafah, iaitu tentang kalimah-kalimah ataupun tempat-tempat yang mana bagi qiraat hamzah dimatikan huruf ya, berbezalah dengan riwayat hafs kita. Okey. Sama untuk semua qiraat ya, cuma hidup atau matikan. Sebenarnya itu tak sama. Dia tak sama. Senarai itu dia berbeza. Maknanya bagi qiraat ni dia ada ayat-ayat tertentu yang mana dia baca matikan huruf ya, ataupun qiraat lain baca mati, dia baca berbaris. Dia tak sama. Okey? Berbeza-beza. Tapi kalau kita nak ingatkan kesemuanya, ada cara yang mudah. Kita kena hafal matan Syatibi. Matan Syatibi. Tajuk yang akhir sekali ya idhafah. Kalau rajin hafal lah. Kalau nak hafal kesemuanya pun boleh. Dia tak banyak. Matan Syatibi lebih kurang dalam 1173 bait saja. 1173 bait kita hafal Quran. Katanya gitu kan. 1000 ayat tu dah banyak tu. Okey. Baik, sekarang kita masuk tajuk yang terakhir untuk hari ini dan juga merupakan tajuk yang terakhir bagi usul qiraat hamzah. Kira ni dah kira boleh dah bagi ijazah lah ni agaknya. Ijazah apa? Ijazah metodologi. Ya Zaidah. Ya saya betulkan sikit. Takut terlupa pula. Ya Zaidah ataupun ya Zawaid kepada perkataan jamak ya. Ya Zawaid. Okey. Yang ke-16. Bab ya Zawaid. Zawaid ialah ya tambahan. Ada bezanya dengan idhafah. Ya Zawaid ini ya tambahan pada ataupun ya Zawaid ya tambahan ke atas khat mushaf. Dasam Usmani dan dia terletak pada isim dan fi'il saja, ringkas saja, berbeza dengan yang kolum Ustaz dah detailkan. Tarifnya atau definisinya adalah sama bila bincang mana-mana qiraat. Jadi kalau dah faham yang kolum tu, lagi fahamlah yang hamzah bila sebut ya Zawaid, maknanya apa? Ya ni dia dalam mushaf dia tak ditulis. Dalam Qurannya tak ada. Ya, tapi dia mungkin dibaca atau mungkin dia tak dibaca. Mengikut perbezaan qiraat. Dalam mushaf memang tak ditulis. Itu dipanggil ya Zawaid. Okey. Yang terlibatnya ialah tiga kalimah ini. Du'a'i atani atumiddunani. Tiga kalimah ini. Du'a'i atani atumiddunani. Nanti kita detailkan satu persatu. Baik. Ada dua keadaan ia diisbatkan. Tentang ya Zawaid ini bagi Imam Hamzah, huruf ya itu kita kena letakkan ya, kena ada huruf ya. Ya, walaupun dalam resamnya tak ditulis, tapi kita kena letakkan ya tu ketika dibaca wasal sahaja. Itu satu. Bila wasal ya kena ada. Kalau wakaf ya tak ada. Itu satu. Yang kedua, bila kita baca wasal ke wakaf ke, ya tu tetap ada. Okey. Baik. Bagi keadaan yang pertama, ia diisbatkan ya itu apabila dibaca wasal dan dihazafkan bila kita wakaf, iaitu pada kalimah du'a'i dalam surah Ibrahim
ayat yang ke-40. Okey, ayat yang ke-40, kalau kita waqaf, Rabbana, macam mana kalau kita nak waqaf? Rabbana wa taqabbal du'a. Seperti yang kita dah belajarlah, cara nak waqaf pada kalimah yang ada hamzah kan? Pada kalimah yang ada huruf hamzah itu, kalau kita waqaf, huruf hamzah tu jadi apa? Huruf hamzah tu jadi tukarkan dia kepada huruf alif. Jadi bila begitu dia boleh baca dua harakat, boleh baca empat harakat dan juga boleh baca dengan enam harakat. Baik, kalau kita nak sambung dengan ayat yang berikutnya, kita nak sambung. Kita tak nak berhenti pada doa. Walaupun eloknya dah berhenti tapi sengaja nak sambung. Maka kita jangan lupa kena ada huruf ya. Rabbana wa taqabbal du'a. I Rabbana. Ayat berikutnya pun mula dengan Rabbana juga. Rabbana ufirli. Jadi kalau sambung, kena panjangkan I. I Rabbana. Bezalah dengan hafz. Hafz tak dipanjangkan I. Okay. Dua I Rabbana. Itu bagi hafz. Hamzah kena panjangkan dua harakat. Okay. Bagi keadaan yang kedua ini diisbatkan ya sama ada ketika wasal ataupun ketika waqaf. Ya diletakkan. Kita wasal ke, kita waqaf ke, ya itu ada pada kalimah atumidunani dalam surah An-Naml di ayat 36. Dan kita jangan lupa beserta idghamkan nun pertama dalam nun yang kedua dan dimatkan waw sebelumnya 6 harakat. Panjang dan tu. Pertamanya nak cerita selepas nun yang kedua kalimah atumidunani dia ada dua nun. Nun pertama baris atas, nun kedua baris bawah. Jadi selepas nun baris bawah ini letakkan huruf ya. Dalam bacaan nanti, letakkan huruf ya. Jadi, bila kita letakkan huruf ya, maka nun yang baris di bawah, panjanglah dua harakat. Okey, ni, ni, dua harakat. Okey, ada satu lagi yang kena buat. Dua huruf nun ini, satu baris atas, satu baris bawah, nun yang baris atas, masukkan dalam nun baris bawah. Okey, jadi bersabdu. Jadi dia akan letak nun yang baris di bawah itu bersabdu. Baik. Huruf waw sebelumnya huruf mad berfungsi sebagai mad dipanjangkan 6 harakat. Maka tulisannya adalah seperti ini dalam mushafnya. Nampak? Qala atumiddu 6 kita panjangkan du. Lepas cukup 6 masukkan nun pertama dalam nun yang kedua bersabdu, berdengunglah di situ atumidun. Ada dengungnya ni dua harakat. Baik, mungkin kita kata ni dalam mushaf hamzah ni, jadi jangan keliru. Nanti kita kata ni ustaz ni ada tadi kata tak ada huruf ya. Ini bukan resam ya. Bukan penulisan seperti huruf yang lain, qaf, alif, lam, tak. Ini adalah dalam bab dhabt, tanda saja. Tanda, seperti tanda mat yang atas huruf waw ni, ada tanda atas waw ni, seperti ada tanda sabdu atas nun ini. Jadi yang ni pun merupakan tanda, dia bukan resam. Dia letakkan tanda ini supaya kita sebagai pembaca, mudah nak faham. Oh, kena panjang di sini. Hakikatnya ia adalah disebut sebagai ya zawaid. Okey. Baik. Terusnya, manakala kalimah yang mana dihazafkan ya, dibuangkan ya, dalam Quran memang dah tak ada ya. Cuma dalam bacaan hafz kita berlaku ya zawaid itu dalam surah An-Naml ayat 36. Fama atani ni, lepas tu kan ada huruf ya kan,
Tani, yang ini dipanggil zawaid. Maknanya dalam hafs pun ada juga berlaku ya zawaid. Cuma kita tak bincangkan. Kenapa tak bincangkan? Sebab kita hanya belajar tajwid hafs. Fokus kepada apa? Fokus kepada asas tajwid, nun mati, mim mati, mat, sebagainya. Itu je. Baik, bila kita belajar qiraat, baru kita ada pendedahan tentang istilah-istilah ya zawaid dan sebagainya. Lagi bertambah maklumat kita tentang ilmu Al-Quran. Di awal-awal dulu saat cerita, belajar qiraat dia takkan rugi. Bahkan dia lagi dapat menambahkan pengetahuan kita tentang ilmu Al-Quran. Dan mudah-mudahan bacaan kita lagi bertambah baik. Itu yang utamanya. Ya. InsyaAllah. Senang juga untuk kita kalau kita sebagai seorang guru untuk jelaskan kepada murid-murid. Okey. Jadi di sini, kalau tengok yang sebelah kanan ini adalah mengikut Quran Hafs. فَمَا أَتَنِيَ اللَّهُ Itu bacaan Hafs. Okey, kalau sambung. Kalau sambung. Bacaan Hamzah pula, dia dah tak ada huruf Ya baris atas lagi. Maka, فَمَا أَتَنِيَ اللَّهُ Bacanya begitu. فَمَا أَتَنِيَ اللَّهُ Ya. Itu kalau sambung. Kalau waqaf sama juga. Fama atan. Dah nun tak hidup lagi ya. Nun tu dah tak hidup lagi. Tapi kalau hafs, kita mungkin ada yang telah belajar hafs tentang dipanggil perkara-perkara penting dalam riwayat hafs. Iaitu ini special. Ayat ini special kalau waqaf. Kalau kita waqaf, dalam bacaan hafz boleh dua wajah. Sama ada nak letakkan ya fama atani. Ataupun tak nak letakkan ya fama atan. Boleh juga. Dua wajah boleh untuk hafz. Kalau kita nak waqaf. Tapi kalau hamzah, hanya satu. Dah tak ada huruf ya. Okey? Baik. Alhamdulillah. Selesai wa huna tamat usul qiraat al imam Hamzah wallahu taala a'lam. Selesai pembincangan kita berkenaan dengan usul qiraat Hamzah. Okey, alhamdulillah. Baik. Seperti biasa ya, seperti biasa yang seterusnya kita akan apa ni ada soalan kuis. Sebelum tu kalau ada apa-apa persoalan tuan-tuan puan-puan, kalau ada apa-apa persoalan hari ini al-maklum ramai yang apa ni ramai yang berada di dapur ataupun ramai yang berada di pasar dan sebagainya, mungkin dia akan lihat dalam rakaman nanti. Alhamdulillah, yang penting masih lagi berterusan, masih lagi beristiqomah, tidak berkorban di pertengahan jalan ataupun syahid ataupun termasuk dalam golongan-golongan syuhada. Ada waktu yang kita nak termasuk dalam golongan syuhada, tapi dalam pengajian ini, dalam menimba ilmu ni jauh apa ni tak, mudah-mudahan tak termasuklah apa yang kita sebut dalam golongan syuhada itu ya. Mungkin kadang-kadang betul ya, kenapa yang dia jadi tak boleh teruskan, dia rasa macam tak boleh nak tangkap, tak dapat nak follow. Dia sebenarnya macam ni je. Walaupun kita apa ni peringkat awal, kalau kita dengar macam tak sempat nak kejar tangkap apa, dengar aje lah. Dengar dulu habis. Okey, round kedua dengar sekali lagi. Bila dengar sekali lagi makin nampak, makin kita faham insya-Allah. Itu pengalaman lah ya, pengalaman yang ustaz dah jumpa beberapa murid ustaz yang begitu ya. Dia sendiri luahkan begitu. Memang betul Ustaz, dia cakap yang pertama kita dengar tu tak dapat nak tangkap lah. Walaupun yang bentang tu dah macam-macam cara teknik dah bentang nak fahamkan. Tapi tak berapa nak boleh faham. Tak boleh nak follow. Tapi dia teruskan lagi, akhirnya dapat sikit demi sikit terbuka. Akhirnya dapat faham. Ya, InsyaAllah. Okay. Baik, kita pergi ya. Tak adalah, nampaknya tak ada soalan. Kalau tak ada yang nak tanya Ustaz, Ustaz yang tanya. Hari ini Ustaz dimaklumkan kita ada 4 soalan kuis. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini boleh jawab. Boleh jawab. Ada hadiah yang disediakan.
Soalan yang pertama, kuis. Berapakah jumlah huruf-huruf zaidah tadi baru sebut yang terdapat dalam Quran terletak di awal huruf hamzah qata'? Dah sebut tadi, tapi satu lagi dah tahu berapa jumlah, nak minta sebutkan dua je daripadanya. Silakan, siapa nak cuba jawab? Ya, yang belum. Yang belum. Kak Ayati ni macam dah jawab ni, Kak Ayati ni. Nanti Kak Yati memang dah jawab dah ni. Sampai Ustaz pun ingat dah nama Kak Yati. Kak Afsah pun sampai Ustaz ingat nama Kak Afsah. yang belum lagi. Soalan pun Ustaz diminta supaya Ustaz buat soalan senang-senang. Biar orang lain lagi tu yang tak pernah jawab dapat jawab. Okay. Tak adalah senang sangat, tapi kena kalau ikuti daripada awal tu mungkin dapat, kalau tak ikuti awal tu mungkin tak sempat tadi. Okey, silakan. Ni ada dua orang yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Oh, Kak Fazilah. Silakan Kak Fazilah, rasa belum jawab lagi kan? Belum. Ada 10 huruf, okay. Ada 10 huruf. Apakah hurufnya? Antaranya nak dua je. Ha dengan ya. Apa? Ha. Okey. Ha dengan ya. Okey. Ha. Ya. Boleh panjangkan sedikit. Ha apa namanya tu? Dia ada nama dia sendiri. Ha apa? Ha apa tak tahu, Ustaz. Tapi dah betul. Ha tu dah betul. Cuma nak nama lengkapnya dia panggil Ha Atambi. Okey. Ha Atambi. Ya, ya itu pula ya An-Nida dipanggil. Ya An-Nida. Okey. Jadi alhamdulillah Kak Fazilah jawab betul, ada 10 dan dah sebutkan tadi hurufnya, huruf ha dengan huruf ya. Ya, dengan nusab bantu lagi tentang nama penuhnya Ha Atambi dengan ya An-Nida. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, satu. Baik. Yang kedua, berapakah wajah yang boleh dibaca ketika wakaf pada kalimah yang berwarna merah? Soalan ulangan. Okey, berapakah wajah yang boleh dibaca ketika wakaf pada kalimah yang berwarna merah? Satu, ha antum. Dua, watuk minuna. Tanya berapa aja ni? Kalau yang pertama tu baru je belajar, yang kedua yang bawah tu itu dah lama belajar tu. Okey, silakan yang belum jawab ya, yang belum jawab. Cuba. InsyaAllah. Hadiah ni agaknya pakej umrah ke apa? Ustaz pun tak pasti. Alah, Ustaz. Takia. Kata saya lah nak jawab. Okay. Ustaz agak je tapi Ustaz tak tahulah. Okey, sila Kak Takia. Sila jawab. On mic. Saya pertama tu 6 harakat dengan dengan ibdal hantum. Tasir. Yang kedua tasir. Dengan 6 harakat dengan antum. Lepas tu 2 harakat dengan hantum. Okey. Boleh tasir hamzah yang tasir. Okey, tasir dan panjangnya 6 dan 2 harakat. 6 harakat dan 2 harakat. Itu wajah tasir yang ya. Itu wajah tahkik dia, ha dia 6 harakat dengan antum. Ha antum. Dia boleh dua lah. Satu boleh tahkik, satu lagi boleh tashil. Cuma bila tashil boleh 6 harakat, boleh 2 harakat. Okey. Ajar Zakiah orang Jawa ni, Kak Ruh orang Jawa ni. Ustaz dengar, ustaz tak nampak, rupa pun ustaz dengar suara, ustaz boleh kenal siapa. Okey. Yang kedua tu waktu minun. Okey, ibdal dengan waw.
Ibdal dengan wow. Orang lama dah ngaji ni sebenarnya. Ya ke? Jauh di perantauan ke ustaz dia? Kena seberang seberang selat ke? Tak perlu. Dari seberang, dari seberang tu. Okey. Dengan suara baru ustaz boleh boleh tahu. Tengok nama ustaz tak apa-apa tangkap lagi. Okey. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih ustaz. Sama-sama aja. Okey, salam pada Haji. InsyaAllah. Baik. Okey, soalan yang ketiga. Apakah hukum lam? Hukum lam ni ustaz tanya lam bagi lafzul jalalah pada ayat di bawah bagi qiraat hamzah. Tadi kita cerita pasal ya, tapi nak tanya pasal lam tu, nak baca macam mana? Nak macam ni ke? Okey, sila yang belum jawab. Nak bunyikan dia tu macam mana? Huruf lam. Ya, huruf lam pada lafzul jalalah Allah itu. Ya. Bunyinya macam mana? Silakan. Ini senang je ni. Memang ustaz diminta untuk bagi soalan senang ni. Yang tadi tak tahu pakej umrah. Yang ni tak pastilah kereta ke apa ke dapat ni. Ustaz agak je eh. Jangan tuntuk pula, agak aja tu. Okey, silakan. Kak Noraini ada, Kak Zalina ada. iPhone Zarina. Saya dah jawab iPhone Zarina. Kak Zaliha. Kak Zaliha ni. Mama tu, lagi. Siapa Mama? Mama tu. Mama pun ada ni. Baca je seperti yang tertera tu. Tebalkan nipis itu je. Boleh. Cuba. Nak tebal ke nak nipis? Tebal nak nipis ke? Sebab bagi jawab. Siapa yang jawab? Tak dengar. Siapa tu? Mama ke? Siapa yang jawab? Tak sempat nak tengok nama yang jawab tadi. Dia baca nipis sebab baris bawah. Teban. Dia baca sebab baris. Siapa yang jawab tak dengar? Hamzah. Saya Hamzah. Hamzah. Kak Hamzah. Tengah cari ni. Ada. Kak Hamzah Jamhari. Okey, baik. Dibaca macam mana? Dibaca dengan nipis. Kerana berbaris bawah. Kerana sebelumnya baris di bawah. Famaatanillah, ya. Alhamdulillah. Tahniah kepada Kak Amsah. Baik, soalan yang terakhir lagi senang. Soalan yang keempat ni lagi senang. Ya, tapi rasanya hadiahnya lagi istimewa lah agaknya. Sebab dia lagi senang. Siapakah nama perawi Imam Hamzah dan sebutkan nama penuh guru yang membentangkan metodologi Imam Hamzah sekarang ini? Cepat, yang belum pernah menang hadiah, sila. Yang belum. Nama perawi. Siapa? Dan perawi. Dengan nama guru kita ni. Guru yang bentangkan metodologi Imam Hamzah sekarang ini. Ada orang yang rasanya boleh sebut nama penuh ni. Mana orangnya? Silakan. Tekan mic. On mic lah maknanya. Angkat tangan ke. Yang belum lagi. Puan Suriah ni tak pernah lagi jawab. Adik dia dah jawab. Siapa? Suriah Baing. Kak Su. Kak Su ada dalam. Ada. Adik dia dah. Jaramiah dah jawab. Kak Su tak senang lah, Ros. Cuba. Ini senang aja. Nama ustaz. Apa nama ustaz? Ustaz Ali Ras. Saya tahu saya. Muhammad. Nama penuh dia. Dia nak nama penuh. Muhammad. Muhammad Abdul Ghani. Okey. Lepas tu siapa betul lagi, Rami? Nama ustaz. Itu perawi pula tu Hamzah. Perawi Hamzah apa? Dua orang kan? Siapa? Khalaf dan Khalat.
Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak dapat. Okey. Dapat. Terima kasih. Sama-sama. Dapat jawab dengan paksa jugalah tu. Paksa rela. Rela paksa. Okey, alhamdulillah. Tahniahlah. Terima kasihlah. Itu tanda supporting lah. Tanda kerjasama tuan-tuan dan puan-puan semua dalam program kita berkenaan dengan metodologi Qira Hamzah ataupun pengajian kita pada petang ini. Jadi selesai program kita pada hari ini bersama-sama dengan Ustaz selama 13 minggu lah. Selama 13 minggu membentangkan tentang usul Qira Hamzah. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada pembentangan ini dan dapat peluang untuk nanti cari guru untuk bertalaki supaya apa yang kita belajar itu ingat. Dan untuk akan datang dah berbincang juga dengan Datin semua, insyaAllah selepas raya nantilah, selepas raya bukan minggu depan, bercuti lagi minggu depan ya, satu lagi minggu depan masa nak cuti lagi. Satu lagi, minggu yang satu lagi, kalau tak ada apa-apa halangan ya, kita akan teruskan lagi Qira'ah Hamzah dalam bentuk kita praktikal. Kita akan sambung bacaan-bacaan, satu ayat, siapa nak cuba perdengarkan bacaan, kalau ada, kalau tak ada, ustaz huraikan, ustaz pula yang baca, dan tengoklah macam mana. Yang penting, apa yang kita belajar usul itu, dia tak lupa. Lagilah kita direct kepada praktikal, dia lagi mantapkan fahaman kita dan dapat ingat insyaAllah. Ya, okey. Jadi sebenarnya setakat itu saja daripada Ustaz pada petang ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, khususnya kepada Datin dan juga kepada tim Datin yang menganjurkan program kita metodologi Qira Hamzah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita, beri sihat afiat, kita dapat bersama-sama lagi untuk minggu-minggu yang keseterusnya ya, insyaAllah. Jadi yang kurang itu Ustaz mohon maaf, kelemahan yang ada daripada Ustaz, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berbuka puasa bila ada azan nanti, dan berpuasa lagi besok, ada puasa lagi, dan selamat menyambut hari raya 1 Syawal, insyaAllah. Maaf zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk serta rahmat kepada kami ya Allah. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Berilah kami ya Allah kekuatan agar kami dapat baca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat raya. 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 Selamat raya.